Facebook Ads boleh spend balik RM3 setiap hari. Saya akan pastikan Facebook Ads tidak lagi garang macam sekarang. Diumumkan ketibaan Wa'i Yasi bin Amrun bin Man bin Arifin bin Raden Sentosa dari Semarang, Indonesia. Dipersilakan. Apa khabar semua? Wa'i, mic. Sorry. Wih, pasal pop mic besar sangat ni. Sponsor. Oh, sponsor. Okey. Teruskan eh. Assalamualaikum. Lupa trademark saya. Assalamualaikum. Apa khabar semua rakyat-rakyat jelata? Khabar baik. Okey, semua baik. Dia kena dekat sikit. Okey, semua sihat lah. Okey, seperti semua orang tahu lah. Kalau berdirinya saya kat sini, maksudnya dah nak pilihan raya lah tu. Sebab selalunya saya tak ada waktu tak tahun sebelum ni. So sekarang nak pilihan raya, barulah muncul saya. Gitu. Okey, ini adalah YA Yasi Amrun. Selalunya orang YB kan, YB. Yang berhormat yang ni, tak ni YA Yasi Amrun. Dia tak ada apa, dia YA je. Untuk cepatkan tu, Yasin tak maulah macam-macam YB-YB link duk cerita meleret-meleret. Tak mahu. Ni nak terus, Yasin nak bagi tahu 3 manifesto dan 1 bonus untuk hangpa lah. Okay, 3 tu. Yang pertama iaitu, sekiranya saya terpilih untuk PRIBO ni, dia jadi wakil rakyat bersemua rakyat jelata, saya akan pastikan Facebook Ads tidak lagi garang macam sekarang. Ui, dia punya garang tu tak boleh buat bincang lah ni. Sebab rata-rata ramai niaga online Facebook Ads sekarang ni asyik-asyik kena ban. Sikit-sikit kena restricted. Sikit kena ban. Kena buat akaun baru. Kena buat banyak akaun-akaun personal. Kesian, penat lah macam ni. Macam mana Facebook Ads dia boleh pijak rakyat kita? Kita tak mahu Facebook Ads buat macam ni. So kalau saya jadi YB yang bawa, YB tak boleh, saya jadi YA yang bawa, saya akan pastikan Facebook Ads tidak lagi menekan peningkat-peningkat online Facebook. Yang kedua, sekiranya saya menang, saya akan wujudkan satu lagi jawatan kuasa khas untuk Facebook Ads. Dan saya akan pastikan semua untuk chatting dan support dalam bahasa Malaysia, bahasa kebangsaan kita. Hal ini kerana sebab Facebook Ads rata-ratanya kena bahasa Inggeris. Apabila kita guna bahasa Inggeris, jadi tak puas, jadi tak sampai. Jadi tak sampai bila tak sampai orang kita, kalau tak sampai dia nak marah tak lepas. So kena tulis bahasa Melayu, dia boleh marah parang. Apa hal ni? Harap sensor lah perkataan-perkataan saya ni anak. Dan yang ketiga, yang paling penting sekali, saya akan pastikan semua peniaga-peniaga Facebook Ads boleh spend balik RM3 setiap hari. Sekarang panggil sekupang, saya akan turunkan balik RM3 sehari. Dan dengan RM3 kita boleh buat sales macam video saya sebelum ni. RM3 je dan aku dapat return dalam 1.5. Macam mana? Senang ke 3 ringgit sehari lah. Dan yang bonus, ini bonus ni, dia sebenarnya nasihat lah pada peniaga-peniaga online kat Facebook kat luar sana tu. Tolong letak harga dekat kita punya ads. Kesian lah. Bayangkan kalau nak beli, harga tak letak, dah tengok semua benefit-benefit. Alamak, harga tak letak, dah kena PM. Nak kena PM lah, tunggu auto reply. Nak kadang-kadang isi form lah apa. Kadang-kadang orang tu nak tahu harga je. Dan kadang-kadang ada juga rakyat jelata ni, seller ni peniaga dah letak harga dah, tapi tak faham juga. Dia pergi tanya PM apa harga, PM Pro, PM Sis harga. Akhir kata, apa-apa pun, undi saya untuk hari akan datang ni. Dan saya pastikan setiap peniaga FBS di Malaysia khususnya akan tahu cara buat FBS dengan mudah, murah. Dan semua mudah, murah. Dan benda paling senang-senang lah, apa, tengok aja video-video Yasin Amrun dekat YouTube. Dan jangan lupa subscribe. Ya. Assalamualaikum. Drop mic pula. Okay, terima kasih kepada YA Yasin Amrun dengan ucapan begitu memberangsangkan kali. Dia pun tak tahu kah TikTok ads lagi sempoi daripada Facebook ads. Mic tak betul ni. Mic tak off lagi. Ayuh, biru. Best. Kalau saya menang, saya akan buat Facebook Ads tu tunduk pada kita. Dia jadi tak panas. Harap. Dan akhir kata, apa-apa pun